kayak sedikit ini dari sini, dari sini ya. Terus selanjutnya yang ini. Coba. Untuk pengajuan izin paspor itu bisa diajukan oleh kelompok mana saja. Dia minimal 30 orang, 30 sampai 50 orang bisa. Kemudian pengajuannya adalah bersurat ke kantor, kepada kepala kantor. Nanti apakah surat itu disetujui permohonannya atau tidak. Kalau disetujui, kita jalan. Untuk persyaratannya sendiri itu sama seperti pembuatan paspor. Ada kalau paspor baru, KTP KK, akta lahir, seperti itu. Untuk mendapatkan paspornya mengambil di kantor imigrasi. Iya. Jadi kalau misalnya pembayarannya kolektif, yang mengambil ke kantor imigrasi bisa dari perwakilan penyelenggaranya. Gitu. Apabila pemohonnya bayar masing-masing, ya masing-masing datang ke kantor imigrasi. Untuk biayanya sama. Jadi untuk paspor biasa Rp350.000, untuk penggantian yang elektronik Rp650.000. Itu untuk baru dan perpanjang sama ya, Mbak? Iya, untuk baru dan penggantian. Untuk izin paspor sendiri kita tidak bisa memfasilitasi untuk yang penggantian hilang atau rusak, karena itu harus dilakukan di kantor imigrasi. Oh, hanya untuk baru dan perpanjang saja? Iya, perpanjangan biasa. M-Paspor itu adalah singkatan dari Mobile Passport. Dia aplikasi terbaru dari Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengajukan paspor. Bisa diunduh di App Store. Kemudian itu sudah tersedia untuk seluruh kantor imigrasi yang ada di. Selain dari visi misi Unimus yang berwawasan internasional, kami juga memfasilitasi sekolah-sekolah mitra yang ada di Universitas Muhammadiyah Semarang. Jadi kami sering membawa beberapa sekolah mitra untuk melakukan kegiatan internasional, baik itu untuk kunjungan sekolah, student exchange, maupun kegiatan pengabdian masyarakat di luar negeri. Jadi, dan itu kan sangat banyak sekali kebutuhan peserta untuk kesana kan pasti membutuhkan paspor ya. Nah, kami memfasilitasi peserta dari sekolah untuk membuat paspor secara kolektif bersama di Unimus. Selain itu juga, kami ingin, kami bermaksud untuk memeratakan program kepemilikan paspor bersama, baik itu dari staff Unimus maupun di mahasiswa Unimus. Nah, kalau antri sendiri-sendiri kan itu kan prosesnya lama ya, Mbak? Dan harus antri juga di sana. Nah, kita coba untuk menghubungi di Kanin, Semarang, dan alhamdulillah di ACC. Dan akhirnya hari ini dari Kanin juga datang untuk melayani kami di pembuatan paspor secara kolektif begitu. Jadi ini memang untuk kepemilikan paspor secara bersama. Kalau secara dari data yang kami dapatkan itu ada 37 peserta. Nah, itu terdiri dari peserta dari jenjang SMA maupun Bapak Ibu kepala sekolahnya juga hadir, dan juga dari mahasiswa dan staf Unimus. Dan staf Unimus. Untuk biayanya sama dengan ketika kita mengurus sendiri di kantor imigrasi, yaitu Rp350.000, dan juga untuk paspor elektronik Rp650.000. Jadi tidak ada penambahan biaya. Jadi tetap sama kepengurusan paspor di kantor imigrasi maupun yang di diselenggarakan oleh Unimus. Kalau berkas-berkas yang harus disiapkan kemarin, apa diinformasikan sebelumnya gitu, Mbak? Iya, kami informasikan ke peserta bahwa dokumen-dokumennya seperti KK asli, KTP asli, kemudian buku nikah yang sudah menikah, ijazah, akta kelahiran, ya, dan juga paspor lama yang sudah memiliki, yang untuk perpanjangan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.